ada filem baru yang bernama Jumpa Dr. Dani. Dan dalam filem tu saya main watak utama. Watak utama Dr. Dani. Dan Dr. Dani ni dia seorang doktor di Kuala Lumpur yang mengalami sebuah masalah yang besar di Kuala Lumpur yang membuat dia patah sekolah untuk lari atau patah balik ke kampungnya untuk lari daripada masalah dia di bandar. Tetapi bila Dr. Dani balik ke kampungnya, lebih banyak masalah yang dialaminya di kampung tu. Dan dalam filem ini saya berlakon dengan pelakon-pelakon hebat, Pasha Sanda, Kadijatan, Masa Mendoz dan juga Arwah Pak Yus. Banyak lagi pelakon-pelakon. Perbezaannya memang saya rasa ketara, tapi daripada segi untuk menghafal atau menjiwai seni kata ataupun skrip tu saya rasa ada persamaan. Kalau dunia lakonan, dia banyak menunggu. Kalau dalam sebuah filem set, dia nak set up lighting, set up kamera, set up ini, set up props, memang kena banyak bersabar. Tapi selalunya pengalaman saya so far, masa kita menunggu tu, paling banyak kita buat adalah makan. Jadi pada mulanya kita filem mungkin berat badan kita 73 kilo, bila habis boleh sampai 80 kilo. Tapi kalau dunia penyanyian, perbezaannya datang rehearsals atau rehearsals dengan band sekejap saja dan kemudian kita buat kita punya 30 minute set atau 45 minute set. Jadi saya rasa dunia nyanyian lebih ringkas, tapi dari segi cabaran tiap-tiap bidang memang ada cabaran sendiri. Ini adalah sebuah lagu yang saya tulis untuk mendukung Dr. Dani. Ini adalah soundtracknya, tajuknya Harus Begitu. Ku harus tinggalkanmu meski ku tak mahu. Ku harus lepaskanmu walaupun tak mampu. Ku harus lupakanmu. Biarkan cerita kita berlalu. Sungguh ku tak mahu harus begitu. Hi, what's up? Saya Taufik Badisa and you're watching Blam TV.